Tas Kurasau pada Selasa 27 September 2022 berbuah puja-puji. Supporter yang hadir langsung di Stadion Pekansari menyanjung Timnas Indonesia dan Sintayong yang mencatatkan hasil positif di agenda FIFA Matchday bulan ini. Sesaat setelah wasit meniup peluit panjang, nama Sintayong langsung menggema di seluruh stadion. Para supporter kompak menyuarakan dukungan dan apresiasi kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Cukup lama juga Chan Sintayong ini menggema di Stadion Pekansari. Pelatih Timnas Indonesia itu nampak sekali membalas Chan tersebut dengan lambaian tangan tanda apresiasi. Sosok Sintayong memang berhak mendapatkan puja-puji dari para supporter sepak bola Indonesia. Namun ada yang unik saat nama Sintayong bergema di Stadion Pekansari Bogor. Di mana anak kesayangan Sintayong dengan lantangnya mengejek Sintayong dengan nyanyian bulgogi, bulgogi. Lantas, Sintayong yang mendengar ucapan Marcelino langsung beraksi dengan cepat. Sintayong langsung mengejar Marcelino yang dengan berani mengejek Sintayong di depan pendukung Timnas Indonesia. Lantas seisi stadion pun tertawa melihat kemesraan Marcelino dengan Sintayong yang seperti layaknya ayah dan anak. Halangan dan rintangan turut menghiasi perjuangan Timnas Indonesia dan Sintayong ingin mengembalikan kejayaan Garuda. Setelah sempat terseok, kini skuad Garuda mulai memetik hasil kerja keras mereka. Tempaan tanpa henti dari Sintayong membuat kemampuan olah bola hingga mentalitas para pemain berubah menjadi lebih baik. Jadi buat kalian, gimana nih dengan ejekan dari Marcelino kepada Sintayong? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.